kita kena buat sesuatu. Kerajaan tidak boleh jadi kerajaan yang bercakap, rakyat tak nampak apa yang kerajaan buat. Saya ni orang lama dalam kerajaan, sejak zaman Mahathir sampai zaman sekarang. Kita kena pastikan kerajaan berprestasi dalam segenap bidang, segenap kementerian. Tidak ada ruang untuk kita, orang kata, cakap, tetapi rakyat di luar sana masih tertunggu-tunggu untuk mendapat perkhidmatan, kemudahan dan sebagainya. Dunia sekarang ini, tanpa internet, kehidupan tak lengkap. Kalau dulu tak ada jalan, tak ada jambatan, tak ada air elektrik, atau air dan bekalan elektrik, maka kita panggil itu sebagai infrastruktur asas. Dalam jadual ini terbagi kepada dua fasa, iaitu fasa pertama yang sedang berlangsung kini sehingga tahun 2022, di mana ia berfokus kepada peningkatan jalan lebar kepada 96.9% di kawasan berpenduduk menjelang akhir tahun 2022.